Para bupati ingkang samyo sebat kembang ander ambel labarngan pustumugi ing pangrakyat. Yaya samudra pasang warna-warna busana ning wadya. Dinon sakun mantra wakina panjirahing puspita. Sinten ingkang ngajajar kalian sanata. Binika kebayang dewa panci murada. Weni sepuh incong kiri salata. Ujang gangi ubedli sering praja. Dina dengat ya taulat ya bisa. Patah pengelola
lawusan kakang panci lain dina mangsa papangih lain dina wanci musari samyasa nalendra lan sadaya nusamil mer naun marginak lan jebatkan kitu kakang sabab ayah hiji perkawis lan bakal jadi sawala antara kulas dan selirat kakang panjirau para cuata marasa ngacuata marawa pemanten paya omaya aduh adik guru jonggiri salaka kumaha kaayana coba gerape cakeun ka kula kakak aduh adi guru mun kedua kalinan kakak atuh ayana sejauh napuninga ngegebrai cahaya bodas.
anu ngajadikeun akang bingung teu mangih tuntun susah akang aya sudah. Naon margi adik? Kakang panggil kaula mun adik. Syukur baca kemayangan lamun sampean parantos ditenang karena masalah eta kakang. Timbang prayogi kaundingan salira ieu dina danget-danget ieu timbulna cahaya hejo rada kakoneng-konengan disarengan ku cahaya bodas gumebiar sumorot katingnya ieu mangrupa hiji totone ieu kaayaan marca pada teh beda di bihara-bihara lain marca pada baheula tapi marca pada ayeuna anu seueur pisan kamajenganna dina nguning pangwangunan jeung kahirupan sakabeh bangsa dunya anu sanyana para cuata marasa ngacuata maraul manten bayarobaya kaasukakan panjit pribadi kudu ngarasa sukemaka. Akan tengar tu sari eta cahaya hejo nuka koneng-konenga naon naon eta maksud kemana ikhlap senajan kolot model kieu hari kana masalah siloka-siloka kitu mah akan teh can bisa can kahardi kupikir can bisa kahon aku akan sorangan mah ari akan matuh kolot di kolot baheula. Teu kasuk kolot ayeuna. Gitu. Ari salira di gurusan ngaos aya dina kangoraan teu cukup ku ilmu waspada permana tinggal kalayan aningali sagala rupi nu aya teu. Naon eta cahaya hejo ka koneng-konengan? Kakang Panji, kaula adik. Numutkeun istilah istilah dea dawuh laras ari cahaya hejo nu kakoneng-konenge ieu mangrupi hiji tanah ye di marcapada aya hiji nagara anu eta nagara kasebat Purwacarita nagara na subur makmur gemah ripah loh jinawi teu kakurangan sandang jeung pangan tutuwuhan ngemploh hejo teu aya gangguan ti manusa-manusa nu teu boga rasa tanggung jawab sabab manusa di Purwacarita ngarti sakabeh naon sanyana manfaat tutuwuhan anu tumuwuh dina bumi jeung ngemploh hejo ngajadi hal ieu tangtos kauningan anu pamohalan timbul balai keur sakabeh nu ngancik di bumi tur moal kakurangan cai. Cai teh mangrupi hiji sarana utama kasuburan kamakmuran keur manusa hirup di marcapada. Sabab manusa di mana kakurangan cai anu tangtu bakal nimbulkeun hiji perkara anu matak ngarugikeun kana diri manusa sakabeh. Jero adik tu kau udah jelas aku akan mana horeng eta teh anu hejo teh bakal nimbulkeun percaya ari eta nu koneng ieu mangrupi hiji lambang kasuburan kamakmuran kajemaran gumelar manusa di alam dunya ari mangrupa cahaya koneng hiji pertana yen tumuwuhna pare keur kahirupan ambaraya sabab moal bisa disebutkeun etah nagara teh subur makmur gemah ripah loh jinawi teu kakurangan kupangan geura marayana
lamun baik tetumbuh nak kersarana kahirupan ambaraya anu disebut pangan pangesi puji kakang pangi. Aduh adik guru jeruk. Sarana utama emploh ejo tutuh pare koneng rumbai alai subur mamur kemah ripah roh jinawi nu jadi udagan balarea manusia nu hirup di alam dunia nu yakin bungsa ngasana. Akan bunga amawata sota bunga taya papadana. Sedaya daya pun kakak ngiringan pangrasa hari eta cahaya nu bodas pangpanrina. Saparantos nehejo dugikeun ka koneng kurang-kurangan eta nu bodas nepak biar panungkungna. Ngarti akang teu ngarti. Danu nyata koneng teh matak silo katempona nu bodas nya matak serap. Tapi ieu mah lain karasana akang. Cahaya bodas matak muda katempona kumebiar di awang-awang nyangan kasabuana panca tengah ieu teh naon artina adiku naon haratina ieu. Ari menggah cahaya anu bodas ieu teh mangrupa hiji perlambang. Ye. Manusa-manusa nu ngeusi di nagara Urwa Carita. Oge anu katelah eta nagara teh medang kamulaan. Sakabeh panusina atawa manusan resep-resep karena sujud syukur kayang agung, resep ibadah raga katut rasa kanu maha kawasa. Sedengken ari cahaya bodas temang rupa hiji ciri tanah suci. Numata setiap anu bodas suci kaluarna. Suci aja. Itu sanyan ningal acuk bodas jin bersih asa suci kana paningal ningal kulit anu bodas jin kuning lansat eta adi guru manawi teh akang wae anu kitu teh mana horeun kalepot adi guru kawitan mah akang teh tuantun. Tuh waktu nyari oskenana ari sarang salera paduka mah kecuali sarang ari panayakan mah akang teh guru gitu. Dianggap kaya naon-naon ku akang. Ari sarang salera paduka mah akang teh tukuma wantun tapi aya mah akang terang-terangan da akang ngajam di sekolah teh model kieu ari mun bonoh herang mencrang bajang bodas-bodas teh. Wah, ngeluh. Ngeluh badinya. Marantos kakang Pani. Nuhun, nuhun. Salah jenang naon deui paningal kakang amun sakit tuh adik mun sakit tuh paningal lirten barang curos ngandika saperan nyata nyata ya mote pate ciagat nata ya pramesti betaraku kalayan panci narada kapayan dewa
ing bale mercukun de. Kasurat dene wong pamager syariat latria. Dayu. Dari saking pun di halat dia batu. Hingga betara tamburu. Lu nampak datang harsa hingga pangkunan seringata praja injong diri salah. Ini yang ngotepati jagat nata yuk pramesti. Harsa lu nampak betara tamburu lu datang niraya inga pangakuan iya inga pangakuan datang niraya inga pangakuan inga pangakuan ngesenata iya serin itu bulan hampura abis semua
Mana si Ramon? Aduh. Apun, Tengani Guru. Kakang Panji, Ampura, Ngetara Temu. Sudah dipecat ke para Haji yang ada ini. Si Apun Temu, Kasukun Kakang. Eh, timbalan, sawang sulah, Adik Guru, sawang sulah. Atau salah jam, dan tidak ngerti pun Kakang pedah kumah. Wayah na para cuata marah sangat cuata marau lemah ken payro paya. Betara Brahma, Betara Bayu, Betara Indra, Betara Kamajaya, kepak orang lumungsul. Ngadang angkara murka menghajat ka jonggiri salaka ayuna kaka di mana mangga ngiringan pangrasa dampal paduka sumuhun pulan manehanna teh aya di itu pulan aya di anak waru anu waruna nu doyong teh oh dina waru doyong teh eta teh hiji padumukan anu geus ngatuh bareng di tepang aya mutipati jagatna sareng Dewi Uma anu parantos lumungsur kena upanya pati yang utipati jagatnata betari durga nyatari sumuhun bulan eta dirinya waruna nu doyong teh lah doyong paranti abdi anjeun celeuleuh bulan meus ya ngomong hayang kaprak ku dia barat permios pun kakang ngadiku mugia nesal damel kakang Panji sadayana para cuata para sangat cuata para ulungan dan bayar rupanya nyawasan pancen selinata perajan negara jonggiri salah kaya metepati jagat nanti samin lumung serta minan sejian nyirkan angkara murka anu tumi bakta jonggiri salah tuh pun para cuata para sangat cuata para ulam manten bayar upaya anu seminyau san pancen yang utepati jagat nata pramesti nu didugikin kapayan dewa pancinaran kurang atun dan dihan dalam sim kesan sampunan cantum nga dihan juang siang kesan alam sumang orang gentos ia caros ngeyosakan wontening nyatana kayangan kandawar sinten kang lumampah kajabinipun sapranyata praja ing negara inggih Prabu Walang Diraja kailingnya ti Walang Dipati mangrupi patih ing nadi nyatana ieu kayangan kandawar padumukan yang utepati jagat nata mangsa patepang patepung laung sarang Dewi anu nyata kiwari katelah Dewi Durga anu parantos kacepeng kuwalang diraja mangrupi angkara murka tumiba mangata kresa lumampahna nyata walang diraja amat dalipun walang diraja tengah gentingannya pun bentrong ngelatrinya. Thank you.
kamu uing mah. Asa sugeng mah hate ayeuna uing geus bisa ngadudukan nagara jaga Suralaya Samaria. Dewa-dewa kabeh lalumpatan sieuneun egen euli. Bye.
Usah, manis.
sondong lumampah di kayangan Kandawaru. Sapranya tak anu mangrupi hiji pamatuhan apa tumukan. Patepangna tetara guru sareng betari turka. Nyata hiji bidadari mukawi gelis kawanti-wanti endah rupa maliwarana. Lira seksi nyata kiwari lantar masuk patah tiang mati. Tanah betari purga tetiasa lumebet kakayangan patumukan yang otek hati. Betari durga mungti kenyingkin lumebet kakayangan tumuki. Nyatana kakayangan Kandawar anu mengrupi hiji ciri ayana hiji tangkal war anu doyo. Nyatana ye Kandawaru teh hiji daerah anu ngemploh hejo. Kenging disebatkan anu subur makmur kemahri palo cinawi teh kurang sandang cimpangan terpangusi. Nanging nyata kiwari kaayanan aja diungsa klaster namkan. Kiwania balan walang diraja Tuhan kepelatan sami rusak dan kemenan sami pelak. Kaayanan jangan kuat wania balan walang diraja dimakan kaayanan. Ngandika Praja Walang Diraja pangandika nekrot ketempat yang macan hilang bayang metune perah mapati jigra jigra lumah. Wah syukur wajah namanya nanti amal dengan sekian satu tadi kau lakuna amal patah sukar dengan daya papa dan nanti pati walang di pati rawut toko lanes sarai tak ulang bunga kamar watas suta bunga tayak papandana ari samap arandika istu satya kadiri kaulang sanggup ngorban tenciwa katu tenaga kiri kepentingan diri kulang pribadi layak awasan jagat sulalaya. Cara sudi rasa ningati diri kulanya tinggi wari lamun kacan ngawasa sakabe alam siaga raya. Kaulah gerido lamun manusia nu aya di marat sepadang alaman sumur mamu kemari paruh cinawi tekurang asandangan jenga pangan. Lantaran ikutan alam kumapalan kacan malir dan terlaksana kerusan ajak berpindah ilalah. Yang empati walang dipati dina dengat ia priyugi salira padukan gusti kuni rein isak ketingin hamba rakyat wani marat capat maru jantan musuhan sadaya kiwari tumalar laras sangsara arisama naon rupa nujan diharap manana wakulat wati dengitin ku sampean satang gitu. Senyatana kaulah kan sudi rasa ningati lamun kula cana bisa ngawasa salat jiagak perahu itu. Lain untuk manusia nu aya di maracapa tak jadi patalkan kawan di pihara para cuata marasa ngacuata marau manten bayar bayar. Nyata kudu suci, kodak kadiri kula sorang
kami. Ya karena kudaharan kupakin yang saja pada kepentingan hidup manusia di marca pada dunia. Kewajiban diri selaku istri.
ayna loba lalaki nunggis pohokan na kawajiban sa lagu lalaki. Gas mo pohokan kan hukum agama jeng dari gama. Tungtung na loba jelma kumpul kebo. Tong bedah teuing nyebutna bisi kadengan ku batur eta kumpul kebo teh hese eta mah pagawean paranti kumpul juri. Orang tempo, ye kuning ima cahaya teh bulan,
peye geuna. Ari sugan uing teh cahaya nu ragrag teh si ade ngenom. Aing mah meka manyaku kumaha ieu teh. Aing geus dinaleungeun ieu cahaya napa. Hayang ramakan. Akana ieu we kana baju unggul. Nah sirahkan gitu wah eseng muman ayam model hari jurig mah cara geloha dilamot ini sawi sawios yos hari jurig mah perlu kudu dilamot hari jelamot mula syukur alhamdulillah leletak ulah jelamot mah lalamot ulah. Ada eta mah nusuk leletak jeung lalamot jurig eta mah kajen jurig mah da jurig mah teu make palaturan ieu ieu di mana we daek ari jurig jurig mah di sieun jadi di kebon jadi pokona mah asa bisa nyangeyeun ge jeung jurig di warung doyong ni kaji. Jurit, ada mah hari jurit ngomong tak enge jalan memandek nuntok. Jurit, jurit uyuhan. Naik naik kebe pantun. Kon mai batu ke jurit iyo. Waduh kain nu bohong. Jurik sepatunya. Iya, nu bohong masuk jalan mah. Wah itu kan cahaya peting suliwer. Mual buaya mangrupa hiji pusaka. Nyata pusaka pusaka para juata. Iwa wales kahuram. Waduh itu batur gemprah batur. Yeah.
cuaca marah sangat cuaca marah lumayan tempayar. Sadaya nataya mangapulia samit potos kulit potong tulang ngalawan pangawasan walang sang. Nyata hece praja siluman anu ngaruksak. Isa gedengin kapara cuata marah sangat cuata marah lumayan tempayar obaya oge kemanusa atau manusia. Sampai
nenek-nenek gitu yang kudu milik banget tadi. Oh, aneh kak. Bunyi dewek tiga ribu maha. Aku nunggu sampe, ini kan balik lagi bunyi. Akur. 100 untuk biaya. Oh. 25 untuk oman. Sekalipun terselubung. Waduh, bangsa mana ya? Kita harus memperlihatkan kegembiraan kita agar mereka itu merasakan sisi itu kenikmatan dari apa yang disuguhkan kepada klimaks-klimaks dan unsur-unsur yang menjadi topeng banjet. Nyari gitu dia mah kira-kira dia manusia ngabedakan beduk jeung kendang. Gitu? Kira-kira aja lah ngabedakan beduk jeung belang. Kak? Hei. Gak bodoh rupanya tuh lo sih. Oh, dia ingin dilahirkan lagi lain pipatihan. Gitu? Dibodohin. Kamu kejayaan marah ya berarti? Dunia bakal kiamat. Sebab di dunia tanpa jalma nu loba bisa ngabodoh. Rasa-rasanya dunia ini hampa. Oh iya dong. Iya dong. Salah seorang ahli pencipta ya, alam semesta pernah berbicara. Ilmu membuat orang jadi lentur. Agama membuat manusia menjadi gairah. Seni membuat manusia jadi bahagia. Kak, woi, kita resepnya naon kan supaya jadi gembira gitu. Nanya-nanya. Resepnya kan gitu. Hah? Supaya jadi gembira. Oh, jadi oman yang gembira. Iya, resepnya kemana kan? Bungal isyuk kudu daek ngahuapkeun pucuk mengebul. Hanya pucuk naon ya, ngebul. Pokoknya pucuk ya. Asal pupucukan nu ngebul keneh na pucuk sangu. Kapan sangu bening ari dina make asupan aya mah tapi asupan nya. Oh, langseng sih. Jelema nyaranguna dina langseng. Putu pucuk sangu pucuk naon teh? Ja eueus pucuk sangu mah asal nu isuk-isuk ngebul we mah. Oh, pucukan gitu. Aya pucukan mancrit. Eta dipetik seudik. Ya. Mancrit teh kana. Bingung deh kerbing gitu, saya sana dan saya jadikan kerbing. Dewek mengalami kerugian yang maha berat. Akan kedua muli? Inya itu dek diajar, oga duit kudu seutik-utikun, menang kukumpul, hasil tina maling. Dikumpul-kumpul, tidak dek kumahara sana jadi sudagar. Dimodalkan. Betapa bahagia kalau orang sudah banyak uang di dunia, apapun yang dia kehendaki pasti berhasil. Iya, itu. Karena manusia pada saat ini masih tertuju, tertumbuk terhadap duniawi. Iya, permodalan kacau. Iya. Manusia akan runtuh segala imannya karena uang yang kalau manusia itu kurang iman. Ini. Jadi apabila manusia kurang iman tidak aman, itu si Oman namanya. Bukan kira-kira lagi. Itu pasti. Itu pasti menurut matematein. Matematein. Jus. Jus aja nih mulai. Ini sama itu lah. Jus kilon. Jadi dekatnya mali kebo. Oh, ini? Ya mali kebo. Gitu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi akan ke itu ke Jawa. Kebo Jawa. Wah, wah. Bandar. Iya, kemudian kebo Jawa pan. Lebih halus, gede. Jawa mulih. Iya, mulih kebona di Jawa jadi loba kan lamun di Bakti kebona mana ke Jawa gitu kan. Jadi supaya ngomong tuh capek teuing. Kalau ngomong apa sih kan? Itu pakai anu, tempat tuh payah tuh karena. Angger boga penyakit pan jadi bandar kebo. Aja aing mulih kebo teh embung lalakina. Itu batu kata akibat nyangan
ingin yang kibo parawan kabe ing ngapa pucuk na gitu nya ini milihanannya kita imana kita nah kebocorana ada parawan gitu nya bisa ngabeda yo nyamurun di amuan bagi hiji oh iya parawan daya rana gitu ngan ketempo kebo mah lamun parawan jeung rana tempo lamun keur leumpang lamun ngample kita wah eta geus rana lah lamun ngegeding na kenceng kene kabe suku na kenceng, kulit na kenceng, tanuk na kenceng, celi na kenceng, celi na kenceng, celi na kenceng, kebo maka cili, bundut na kenceng, nah, eta kebo parawan. Di lebah dinya. Supaya leuwih bisa ngayakinkeun, dibukakeun buntutna di abuan. Kita, ajak ukuran dewek. Saya kebo uweka, kan? Iya, nyata, iya, iya, dete jadi bingung, pokoknya mah. Kulintar itu bocah ku dibawa ke Jakarta, balikin ke, diasukin kalau dia ke gerbong. Gerbong kereta api. Sa gerbongnya? Di tilu. Tilu gerbong? Tilu gerbong yang ngulis sekalian. Ayo ngelumpangnya dah kebawa kita jumpa kereta. Ayo ngelumpang weh. Kebawa ke tepi ke itu, ke Jakarta. Ayo murin itu kebawa yang nungguani na gerbong. Wah nomu kaku. Iya, iya. Iya, ada dewek datang bareng dibuka tiga luring KBI. Aduh. Eta kebo aduh lain ditembukun ku dewek aing kemper leungeunna teh merengkel keken eta kebo keket jeung anu egang deui cangkel diteuy eta mah teuing cangkel eta nu karema nu egang la ilaha illallah ingat minta pacir nu bokeun nanah ge surting nya ngeyeng egang egot egot leumpang nyaho ya boga itu engge isi sasa ya in karena on karena si burung teh eh maaf salah iya cenah icara duga oh benar kebo nya ya kok engge ini tengini ah sudi maha tidak mulai kebo ngajak jangan lu beri oh. Supaya murah saya membajar tekan jadi itu rek disuntikan kalau pak dokter ini pakai dokter gak arang bungan deh kebona karena resrek kabe lain di mana ayana teh oh di payu kan tuh di cina kula tuh gak kalau bingung jenak bingung ketemu kurnago ke kurnago ya gado lain eta keur nya hareupan naon na gunung-gunung diharepna semua hejo kan aya terubah gitu heeh bibingungan matir matir engin mincuk naon mincuk naon teh gusti nu agung nu gebo ampun engin keur naon atuh akak keur kieu we dewek mah gawala asok kurang ngobrol gerak pan peting tadi akan nempuh ente lalajon ente ayah nu main bola antara PSSI Garuda jeung Santos di Brasilia nah ayah nak iya kak mahadului lain pan meren akan kerputing nyaksian PSSI Garuda ngalawan Santos di Brasilia Brasilnya dengan penghasilan 1-0 untuk kemenangan Brasil tapi eta uing nempo kegiatan putra-putra Indonesia waduh itu betul-betul mengesankan salajan bari jeung eleh tapi cara mempertahankan anak nurutkan catatan jeung gambaran analisa uing ku ayana bisa gitu itu putra-putra Indonesia mempertahankan bangsa jeung nagarana sudah yahut dah iya oke dah salut uing yen ayana bener-bener aya kemajuan gitu ta daripada yang enges-enges ini jadi ayana uing rek bertanya justru anu henteu leupas tina pikiran anu teu daek ngarti sugan akak ka uing bisa ngerangkeun masalah naon deuleuh bet
nah ha, ariman bola setiap games itu naon ari game teh sakali main sabeulah tah itu 45 menit tak uing teu ngarti ngarti kumaha gitu ha apan engke deui 45 menit deui ya. Sedangkan ayeuna pemain di kedua belah pihak kanana belah ditu 11 di berhasil. Nah, belah dia oke 11 uing teu ngarti kudu 45 menit. Oh, jeung seper aturan jadi tuna atuh di FIFA. Naon si FIFA teh? Federation International Football Association. Seratus benar. Jadi kumaha ka? Peraturan boh negara, boh dunia, boh nurutkeun menteri olahraga oge itu sudah ditentukan bahwa setiap game main bola itu 45 menit. Tah uing teu ngarti lebah dia dihitung kana naon eta? Oh nya kana waktu. Cek uing mah lain. Lain kumaha geus sia aya boga argumentasina. Ah dilebane mah teu argumentasi. Ngan cek uing mah lain ku peraturan-peraturan teuing. Coba bayangkeun ku akak di sabelah sabelas sabelah deui sabelas pan lamun dihijikeun ngan jadi 22 kuruna meureun 22 menit itu bisa tetep bae peraturan 45 teh jadi 45 teh dumasar karena masalah naon pan ieu mah bola bisa karena masalah waktu ceuknya karena masalah bola bola kumaha hari lain. Ah, itu nu 11. Iya 11 jadi 22, sedangkan masing-masing boga 2 bola. Tuh, jadi 22 dikali 2 44 bola. Tuh, ditambah hiji bola nu disarepakan jadi 45. Tuh. Burung sia mah eta mah nyepir aku atuh. Atuh ari kana bola nu kitu mah meureun ari wasit eta jeung penjaga garis teu dihitung. Ih teu nyepak bola teman. Lamun rek dihitung kabeh jeung eta-eta penonton ge kudu dihitung meureun bolana. Aya 100 tuntut uing. Jadi ngebah dia mah itu 11 jadi meureun bolana 22. Nah, belah dia 11 bolana 22. Teh jeung bola nu disepakan hiji jadi 45. Jeung makeun kana matak ditangtukeun 45 menit. Eres ya. Lebetinya mah. Ini dewek ganjil. Sakrek naon? Nurutkeun penyelidikan hasil riset. Waduh ngomongna make bahasa politik terus. Aduh, ayeuna maju. Kita harus mengikuti zaman, situasi dan kondisi dan sinkronisasi. Oh iya dong. Jadi nurutkan penyelidikan daripada 10 tukang baso yang memberikan keterangan itu rata-rata bahwa penggemar baso itu adalah kebanyakan di negara Indonesia ini juga di dunia wanita. Jadi laki-laki sangat sedikit sekali. Perbandingan yang sangat menyolok antara laki-laki dan wanita yang paling banyak sebagai penggemar baso adalah wanita. Ini menurut riset hasil penyelidikan. Mengapa? Pertanyaan di dewek. Siapa kesiri jawab boleh nu bener? Paling gampang atau nggak jawab sebab mengapa kok laki-laki tidak senang baso
karena laki-laki itu punya baso. Semuanya menang nih. Jadi wanita sungguh senang akan baso, karena wanita itu tidak punya baso, justru kesenangannya pun adalah apa? Baso. Jadi baso. 100 nih untuk OO. Waduh hebat Joy. Nah ganti aing ya, garing. Jadi saudara-saudara ya, sekarang sedang kumpul-kumpul adalah masalah pertama yang main bola yang saya dengar dari jauh tadi. Kemudian juga ya masalah baso, menurut riset penyelidikan dan sebagainya, maka ditentukan yang paling banyak itu adalah wanita. Saya dengar bahwa keputusannya yang di apa itu namanya teh? Naon teh? Iya, yang dikatakan oleh si Cep si ini si Kudawala. Jadi hasil daripada penyelidikan justru wanita yang paling banyak itu seneng baso, karena wanita tak punya baso. Itu bagus memang. Tapi aku akan bertanya kepada kalian. Ya. Mengapa terjadi di dunia ini ada suatu kompleks ini namanya konflik, jadi bertolak belakang. Iya, antara KB dengan PJK. Mengapa itu? Jauh itu. Dan iya. Jadi apa yang di atau yang diharuskan bahwa manusia itu cukup dua kan punya anak. Ya. Itu bukan apa-apa, berarti bukan manusia tidak boleh menentang anak, bukan itu. Tapi justru carilah kebahagiaan di dunia ini. Ya. Sebab segala sesuatu kebahagiaan manusia itu harus berjuang atas dasar yang dicapai kebahagiaan itu. Sebab kebahagiaan tanpa berjuang itu tidak akan hasil apa-apa, nol namanya. Nah, di antaranya juga manusia berjuang kebahagiaan di rumah tangga antara sang suami dan istri serta anaknya itu, cukup mereka itu membina dua anak dengan suami dan istri. Jadi betapa bahagia orang itu. Nah tapi sekarang mengapa justru program daripada keluarga berencana ini bertolak belakang dengan yang ada di PJKA itu? Ini yang tidak habis mengerti saya. Kok jadi PJKA? Sia. Ayo jawab itu. Bingung, wih, kejahatannya. Apa di PJKA sorangan, Areng? Oleh kepala PJKA sendiri sudah diinstruksikan kepada seluruh jajaran yang ada, itu harus melaksanakan keluarga berencana. Ya, betul. Ya, pas. Tapi justru mengapa? Ada suatu program yang di tubuh PJKA sendiri, ya, atau yang ada di lingkungan PJKA, ya di area PJKA atau di tanah PJKA, itu ada satu perkara yang bertolak belakang dengan tujuan mereka. Kenapa? Sekalipun orang PJKA sendiri sudah memprogramkan bahwa anak cukup dua untuk kebahagiaan orang PJKA sendiri, tapi ada di dalam PJKA itu ya program yang bertolak belakang, bertentangan. Mengapa? Itu artinya ini ya bisa menyinggung perasaan ya. Tidak bisa menyinggung perasaan. Kalau dipikirkan, kita hanya jangan membaca dan mendengar saja, tapi hasil pendengaran dan bacaan kita itu betul-betul harus ditafakur. Analisa. Ya harus dianalisa. Kita jangan cepat kena isu-isu yang kurang baik ini ya, penting. Ya. Iya. Jadi kalau kita disudutkan, maka kita itu harus betul-betul berpikir, kok mengapa demikian? Itu kita cari. Dan arti reng terang ke. Nah gini, jadi sebenarnya yang saya maksudkan itu, di jalur PJK itu banyak gerbong-gerbong yang tidak dipakai, yang dipakai penghuni oleh manusia-manusia gelandangan yang kebanyakan banyak anaknya. Mereka tidur di situ, selalu terganggu oleh lalunya kereta api, jadi selalu bangun. Jadi dengan adanya bangun ini, mereka selalu menjadikan suatu kesempatan untuk berdekatan, sehingga terjadilah klimaks yang mahebat. Akhirnya setiap yang diam di gerbong kereta api PJK itu banyak yang bunting. Ya. Jadi itulah yang harus kita pikirkan ini ya. Masalah keluarga berencana
karena sahalut cukup anak dua kebahagiaan itulah. Jadi kita harus pikir bukan masalah sekarang ini, tapi bagaimana yang akan datang. Betapa banyak penduduk Indonesia. Baik. Betul gak? Ya. Jadi tahun dulu saya dengar tahun 50. Ya. 70 juta rakyat makan nasi. 70 juta rakyat Indonesia. Si Garing mendalami betul. Iya dong, harus dong. Kita terus serta memikirkan. Jangan kita beranggapan bahwa kita masyarakat kecil tidak boleh berpikir ke arah sana. Harus loh. Oh iya. Betul enggak? Iya. Benar tuh. Benar enggak Ratu? Hah? Cuk salah-salah. Wah, bantu ya. Jadi orang kudu mikir. 70 juta tahun 50. Akhirnya tahun sabaraha? 85. 85 berarti sabaraha 10 tahun? Ish, 35. 35 tahun, lo gak bisa ngitung. Saya tahu sekolah-sekolah dapang tuh. 35 tahun sudah berapa ratus juta? 145 juta. Jadi perbedaannya berapa? 70, jadi 75 juta dalam jangka waktu 35 tahun. Berarti dalam 1 tahun orang ngendok jadi anak. Di Indonesia ini 2 juta. Loh? Per tahun. Per tahun. 35 kali 2 juta. Udah 70 loh. 70 juta. Ya. Masih kira tinggi 5 juta lagi. Ya. Jadi kemanain 75 juta. Ini harus kita pikirkan. Harus didempet terus. Jadi ini kepadatan penduduk harus didempet. Jangan sampai masuk terus. Ya diparekoskeun. Ah, biar dilep dua. Oh, bahasa Indonesia diparekoskeun. Ah. Ya itu kalau kedengar oleh Yus Badudu itu celaka. Kira-kira kata Yus Badudu, pakailah bahasa Indonesia yang baik. Nah ini jadi program pemerintah itu harus kita betul-betul turut serta di dalamnya yang menjadi apa oge. Jangan sampai ngomong di parekoskeun. Apa itu nilep-nilep begitu? Apa itu nilep? Nah jadi semua ada kaitannya, ya. Dari bayangin, ya dari bayangin. Bayangin. Bayang banget. Amuing, amuing, amuing. Hai, 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 hai. Ya. Oh, alus. Pikiran si lain jeung otak si lain ti ayeuna geuning geus mimiti. Hararupanya aya maju nya kitunya sabab segala rupi kamajuan teh dulu lain unggul pamarentah anu kudu ngalaksanakeunana tapi nyata sakabehna oge urang teh kudu milu ngaronyatkeun ngarojong ngalaksanakeun ngamalkeun segala rupa anu jadi tujuan demi kasuburan jeung kamakmuran dina widangna masing-masing. Tukang dagang kudu bisa ngaronjatkeun kumaha carana dagang nu hade. Tukang tani kudu bisa ngaronjatkeun kumaha carana tani nu alus. Anu meureun tangtu urang teh kudu bisa ngalaksanakeun sagala rupa anu aya patula patelina jeung tani. Atuh tukang ngahutang sing bisa ningkatkeun sing getol ngahutang. Supaya ayah asina di mana geus loba hutang tuluy ditipu. Ayeuna oge seniman jeung seniwati, ulah seniwen. Seniman sing bisa ngaronyatkeun senina nu hade, seniwati sing bisa ngaronyatkeun sorana lain geolna. Supaya ayah asina sabab seni sora nu hade lain seni bujur. Tapi seni sora ari sora teh nu kaluar tina sungut, nu kaluar tina sungut lain rehak. Lain. Tapi sora nu kira-kira mata geunah, naon mata geunah lain geunah. Ari geunah mah kana kadaharan, ari geunah mah kana sora. Tah kitu. Jadi geunah kadengena ku batu. Nya. Anu bisa ngarasakeun kanikmatan keur maranehanna hirupna di alam dunya. Mangrupa hiji amal nu kacida pisan gede aja. Di mana urang nyegemakeun hati musisi oh alus gitu ai 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 ai.
aing ini tuh bisa ngomentar naon-naon. Padahal sami marane na hirup teh aing ni hirup teh. Eng. Ya di lebah dia kabodohan aing. Ngomong oreng bodoh teh nimulkeun kena kasangsaraan. Nya aing jelema bodoh. Bibit na eta ramai. Sebab bibit bodoh teh deuleuh. Duhun aing baheula teu sakolek terus. Mati ya, Pak. Kalau dia nak pelakon aing teh aing teh pandi dareuneuh. Betapa bahagia kalau aku jadi orang pintar. Oh, Mas Ayah. Kapan mau diayak? Ya ini lebah dia mah dewek kisahnya ini. Sanajan bapak nyebut kenyang kurang teh kudu bisa nyegemakan batu. Sanajan si gareng nyebut kenyang hirup manusia cukup anak teh dua. Sanajan si dawala pinter ngatur carita nabi kabatur jika nyak kudu berpikir. Tapi sakabana tanpa ayana kesatuan jeung persatuan tidak akan berhasil. Pokok pertama ditolak manusia kada keberhasilan bersatu. Oh. Ini yang penting. Dewek cete ini. Cet pikiran si cepot. Yang uyuhan bisa ngomong gak? Bukan bodoh. Yang bodoh orang itu. Badeng ada hemat cepot. Bing, jegor-jegor weh. Itu rek batu rek ngadep dunia bebas. Asal jangan maling gitu aja sih. Iya. Tiba ngadehem jeung cacala katakan mah, kebebasan jiwa manusia, hak ajasi di dalam hukum-hukum yang ada kata yang ada kaitannya dengan doma adu. Seperti contoh bahwa kesatuan itu kita tujukan kepada diri manusia. Itu cukup bersatu mata kirup. Coba lamun ena panon pere ceuli pere arek kumaha ngarasakeun nikmatna hirup. Ena panon pere alam enak jeung batur maehna mangan cileuk cileuk ke hatena da puguh panonna teu nempo ngan kiceup kiceup bari poek kujek beja kujek beja. Tapi lamun panon berfungsi, ceuli berfungsi, irung berfungsi, kabeh nu di awak berfungsi nimulkeun hideung kesatuan anu utuh, ieu bakal karasa nikmatna keneahan alam. Hebatnya. Hebat itu. Contoh, suku ditajong suku, jetot teh ditajong ta suku. Pan sumut milu ngagorogok. Toleransi. Aduh, ceuk sumut. Leungeun milu mantuan dipencetan suku bisa nyerian leungeun ieu kacang royong. Panon milu nempo getihan atawa henteu. Ceuk panon. Irung milu ramah lantaran ngarasa nyeri. Irung. Irung ramah. Curik, cai kabeh keluar, cai panon, cai irung, cai iota, cai bibir, cai leta, cai kii, cai celi tarurun, lantaran ngerasa kenyerinya. Tapi ayah hiji yang tidak mau tahu mau sakit atau tidak, mana mengagantungnya, pan ngurus tunjung. Sawio sebab tu rek nyerek kumaha saya tidak mau tahu soalnya itu. Jadi lamun dina lingkungan urang ayeuna, panayagan, tukang alok, sinden, dalang ya, tidak ada kesatuan tidak akan ada kenikmatan. Lamun batur keur nabeuh keur ngomong aya we nununutan, itu bukan golongan panayagan. Tapi eta mah golongan si manehna gitu mah. Ya, tidak mau tahu dia itu mangsa bodoh. Tapi lamun batur keur istirahat celi istirahat, sungut istirahat, panon istirahat, yuk, panon istirahat, kabeh istirahat sare, leh, kapan mana mah udang, sorangan misahkeun diri neangan nu molongo pantok, pan ieu sifat nu kurang ajar pan. Nan manehna nu hudang nu matak lamun dina hiji lemur batur keur tibra sare aya anu hudang tengah peuting barenangan panto batur keur kanikmatan pribadina, itu lain golongan manusia tapi golongan si manehna. Nya nu kitu mah gantung teh sawatu teh si gantung teh nyaon mah.
Ih, pokoknya mah dobrak lah. Ngabudeg gitu ya kan? Ngabudeg mainnya mah. Iya. Itu selalu mengganggu keamanan. Ayo nak ngurus tunjungnya, namun manehna aya kahayang. Mat ari pepahih. Panon ka jenting keur tunduh ulah sare kudu molotot. Jujur alatan. Mana yo suku najan lulus urut leumpang jauh kudu init deui. Leungeun kudu rampa rimpi neangan duit gope. Sugan bisa bari nyangkere jeung nyarane tak ngurus tunjungna, tapi di mana manehna sudah mendapat kenikmatan sorangan. Panon milu ribu, awak milu ribu, kabeh milu lulus. Panita jelema ngaruksak ka batur. Ya bener. Manehna sibuh sorangan bature nu ribu. Inilah pengkhianatan ge 30S. Itu kan. Iya. Eji harus gantung. Iya. Tah, mun mata ke sia tilu ate ulah aya nu mentingkeun diri sorangan deuleu. Sudah apa jangan bicara apa-apa. Sudah lapuk itu adalah sudah hasil karya saya. Apakah Bapak akan menilai bagus si Gareng, bagus si Dewala, bagus Uing? Alus, KPG anak Bapak manjat. Oh, alus. 100 KPG. 100 KPG oge. Ngan ngamun bareng, sorana sok anu luhur saparok. Tibang kitu-kitu wae kudu make sengol. Kasahatan. Ari teh mah oman. Ege, saya jeung ari Wawan ka mana? Aya. Aya mana ge? Ulah 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 lupa ngomong. Gitu? Kayak gitu? Ya. Kayak gitu ku tahu. Mana ini? Ya. Lu bercanda. Ayo. Jepir aku dulu aja lagi renung. Oh wow. Oh wow. Ayo sama nenek. Itu mana? Oh lindung. Manggis jang, manggis, manggis, manggis. Ok, kadik. Ok. Gerada riuk da puguh bapak ti ayam mi omongin kamar raneh saka bebek. Penying mana, penying mana?
Semar Gegelar, Semar Semar Kuncung ya Danawuyung. Siti Bentar ya Kangopo Putra Semar ya Winna. Sana lora Semar Badrana ya kasonong di Padepokan tumaritis. Anu nyata lora Semar Badrana ya nuju ngamong-mong hingkang putra Astra Cinga Udawala nagare. Semar Badra Naya kasonong dikto maritis sejanguningakeun ka putra-putra sadaya rehingna dina danget ieu lurah Semar Badra Naya parantos kenging wangsiting para cuata marasang cuata maraulo manten bayarobaya ing jagat suralaya. Mengetek resana lura Semar Badrana yang ngandika. Ujangan naki nganak bapak cu. Saatnya nak bapak tedina waktu lepanganan kiri kamane sakabe ayah di perkara anu bakal lancar jadi carita nur bisa dibadami kejeng ilain yang. Kutinga tadi bapak tegin pi. Aya nu mere carita mangrupa beja anakin yen sanyana bapak teh kudu bisa ulun kumaulah ka hiji jalma terus ngaratur mesing kusuma tetesing andang lawari ganti sukma kana ngendewa anakin anak bapak anu nyata anu aya nakeur aya di padepokan. Atanapi di hiji tempat pertapa anu pernah na di deukeut kali Taruma anakin anu aya hiji tanah di dinya teh mangrupa hiji tangkala Joharacu. Numutkeun carita dina impian bapak eta lemah teh di sebata lemah korong anak ing anak ka bapak cu. Ari ngimpi eta mah ilmu sok es eta babasa karo jadi kolot. Ka kolot teh dulu make otak sia teh ari ngomong teh. Ih. Situ pernah naon ka Oman? Ih. Muing tong diturutan lho. Eta mah jalma dora ka ti inung. Eta mah. Nu matak beda pisan hirupna ti batu. Si lain teh kabila bibi. Eh, ulah sok disingir kinjing badur tu ari anak bapa mah halus mah ka bapa deui mun teh disamarukeun teh. Bangus, 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 bangus. Gilnya. Ayu aya nu mah urang teangan di mana atuh ayana? Sugan jeung sugan bisa manggih hiji kabagjaan dunya sabab kabagjaan akhirat teh gumantung ka amalna manusa mangsa da hirup di alam dunya anak ieu akhirat dipikirkeun dunya ge ribuh ari dunya teh gamaran engke keur di akhirat geunya tu lamun kitu mah pak lamun teh ieu di dunya teh gamaran keur di akhirat. Jalma yang tempat mobil di akhirat yang tempat mobil. Jalma di dunia yang tempat motor di akhirat yang tempat motor. Jalma nu ngaboseh sepeda selawas nak merin sepeda ngaboseh jadi itu dibawa sepeda sepeda. Sana jalan tadi kurang nggak saya bapak dan menarik jual beli sepeda. Manis Arius itu. Lain etangan. Tapi sakabe harta bana nu aya di dunya dijalankeun kana masalah amal. Ngarti bingan. Geruhnya teh ngarti, Pak. Ayo, urang ini teangan.
di mana nyatana etah pidununangan urang nya. Oh iya, di mana di pidununununununun. Ya, Pak, ari ngomong geus sekolah. Ngomong bapak di Hayang Ganjan, tapi ini mati bapak letor. Pak, ari ke dengar rumah saya ini keluar banyak. Cici. Ya, ayo ngenajan pakai senggol itu, pakai senggol itu semua, kak udah. Kudu gas kudu mukur kaku juru. Aduh linting, lah, ini penting hanya sudah mahate. Mangat tak kersana lura semar badrana yang kairing sadaya pala putra sambil lumampat tuminakan tuntum maritus. Ayo anak ini. Kaca angkat, angkat dan angkat besi. Semar Badrana kering sadaya pala putra Astra Cingah Utawalan Nalaga Hagdanan dihandelun siung gesan sampeun caduna dihancuan siap gesan sumangga urang kentos ieu carios ngawiosaken wonten inggih nyatana ing lemah gorong cinten kang lumampah anu nuju tatapak musuh salira nyata Raden Sadana putra Raja Purwacarita kang milari kabagjaan dunya Rawi akhir harsa lumampah Raden Sadana. Seperti merasa
Senang nuju tatapa ing lemah gorowong musuh salira nerda anu kawasa
kalayan masa diri nenedak ka Gusti Nu Maha Suci menepung kanu agung nenedak sakan diicap pasapan aja. Atur Raden Sadana tega kana raga nanging pameja nu ngait dina ati sanubarina nedah diijabah ka numur bengal nu dipamrih tiasa ngabaktikeun diri ka nagri nyebakeun raga ka nagara Sangkan kecap subur makmur gemah ripah loh jinawi aman raharja santosa lain ngan sakadar wungkul jadi carita balaria Raden Sadana hoyong ngabuktoskeun yen dirina mampu ngaraksa ngajaga nagara salaku putra mahkota nagara anu kedah raos ageung tanggal waler kana ngeunaan hal eta mangga barang nuju atapa musuh salira sasumpeng Lurah Semar Badranaya rawuh Astra Jenga utawa Lanala. Panakonangan iya ingapangkonan datang nyeraya ingapangkonan ingapangkonan rapi mesadaan anak inanak bapak geuning ieu jang anu naon rupa geus katarima ku bapa mangrupawana siti para luluhur bapa sorangan nyata bukti anu aya tangkala johar geuning itu hembu katina nu kasebat kali Citarum atawa kali Taruma teh geuning eta nyata aya ujar atu lemah korowongmu dianggot tetapa ku putra mahkota nagara buat carita geni iu ayah anak ingat anak bapak kurang udang kenjang ya betul tiba tiba syarik buat di udang-udang jangan mengganggu kenikmatan seseorang. Jadi kita haruslah meliti terhadap umpama-umpama yang menjadi sukses di dalam gelung. Ulah sok ngaco sia dulu. Hegen kek ku bapak urang udang. Lajeng kersana Lurah Semar Badranaya kapsi cakep tangan lorot jadi atunya. Anak ucap mboten diucap, anak tinggal mboten ditinggal, anak ambung mboten diambung, anak dangu mboten didangu. Ngegugahkan Raden Sadana lain kuraga badagna Badranaya nanging digugahkan kuraga lemesna alain mangsarita kaluar guag tina gua garbana Lurah Semar Badranaya atu nyurugna baju ngaraga sukma ngegugahkan ati nuranina Raden Sadana sapada. Hilir yang marah bangun ngimpena sarya sekendapan sarenek among nyesawanya lilir yang marah bangun impena sarya sekedapan sarenek among nyesawanya solen rasa napa warsa majiat eta
Raden Sadana gugah kena pertapa harus ngandika. Elan galarat jagat pramutita betar. Sahan wani-wani ngahudangkeun kaulang. Kaulah kerhusu menekung kanu agung ngabrantang kanu murping alam ucas kadika yang witi. Tapi ayeuna pula diganggu jadi batal na kaulah. Abdin. Siapun tenuk kasuh jemar hampura anu ditedar hingga sim abdi teh parantos kenging wangsit ngira. Atuh dina danget ieu jisim abdi teh kedah ulun kumaha kasadira paduka. Ari anu dipimaksa. Jisim abdi teh kedah ulun kumaha lemah kana gara purwacarita nanging keng pituduh rehing salira teh putra mahkota ti purwacarita anu wujud tatapa meusuk salira. Kukitun siapun tenuk kasuhun kalian manawi telepat nah leres salira teh Raden Sadana teh anu sabenerna kitu ngaran kaula. Hatur nuhun. Saenyana kaula ge meunang wangsit dina mangsa kula tatapa tapi saparina kula can percaya. Yen saenyana diri kaula teh kudu bisa ngahijikeun diri jeung hama rakyat anu aya di padesaan nu aya di padepokan. Dina eta impenan katingal manusana pamuntuna bodas awakna hideung kairing kutil manusa nu rupa-rupa adat jeung tabiat. Naon rupa nu jadi impian harita geuning ayeuna aya di paimeun kaula wujud dan nyata sampai mura semara batranaya. Atuh lamun kitu mah urang teh lain dihijikeun ku manusa deui. Tapi ku gaibna nu maha suci we lamun kieu mah hiji kabagjaan keur kaula. Kakang Semar, di si mandi. Lamun kitu carana naha aya dina kariduan sampean. Lamun bae dina waktu yang ngabaktikeun diri ka nagri nyebakeun raga ka nagara. Kantenan. Amo di sim abdi mah tanpa pamrih keur pribadi kira. Naon marginan? Rahing parantos nagaduhan emutan dina kawajiban. Di sim abdi teh salah keluarga. Anu sapriyogina kedah ngabaktikeun diri ka nagri nyebakeun raga ka nagara. Kamu ngaronyatkeun naon tujuan lu jadi carita subur makmur gemari pahlo jinawi teh ulah mung sakadar jadi carita tur impian. Ku kituna moal bisa kahontal eta tujuan tanpa ayeuna kesatuan sareng persatuan anu dina danget ieu ku urang kedah dihijikeun antara para pangagung nagara sareng disim abdi hamarayat bae di madesa. Atuh lamun kitu hayu urang ngapuceun ka karsa jeung rama dina danget ieu malah manar naon rupa nu jadi tujuan teh sapakodos kalayan kaula teh ngarasakeun seperti aya hiji perkara musibat di nagara. Ya agan atuh upami parantos kitu dina mangsana susuci mah salira teh bedah engal-engal mun hawatos tuang rama bilih kumaha onang manget akersana atuh nyatana Raden Sadana kairing lurah Semar Badarnaya sapalaput. Abak lemah patumin kondur ngantunten pertapan lemah gorau sejak lu mampah ke keraton purwa carita nyata medang kamu. Marga sopana marga itku arane jalana sopana alas ping gantinga cala Raden Sadana kairing Badranaya sapala putra patepang patepung laung paamprok jompo
sareng ngepati Jakapuring utusan Tipuwa Acarita anu diutus ku Maharaja Sri Mahapunggung Nyakrawati bahu dendang di negara Puwa Acarita kedah milari putra mahkota jenengan Raden Sadaan. Ngandika ing salebeting galit mboten kaudaling bisa. Buk nakaman atu inu kasep Raden Sadaan. Mana sakigus nilana kula telu mampah. Nepi kagus ngerasakan biak bekal. Maha lamun hug teka panggih lumampah kula geus jauh. Lamun beak bekal ing setengah ing marga kudu kasahnya menta karayat era. Isi aya tuduhan hal-hal nu teu nepi ka. Tenan. Bari jeung teu tega we. Lamun nepi ka kaula kunta peda keur kapentingan pribadi. Aduh, kajeun dilakonan leum. Kajeun dilakonan atuh pujuhun mere karak kula teh ka hamaraya ulah-ulah atuh kaula jadi menta sapana ieu anu teu diharep ku diri kau. Nah di mana atuh ieu teh tapi lamun nyata ieu mangrupa hiji takdir tinu maha suci kada tinu maha kawasa yeah. Medang kamulaan atawa purwa carita kurung ngajadikeun hiji negara anu subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, aman, raharja, sentosa. Kudu kapangi. Kudu kapangi. Kudu. Lulululululululul. Hari itu kekekekekekeke. Jika ya jalan rentang-rentang, ya ya budak pokoknya. Berjin kasih biji kena tapi gimana dia anak nah hari ini sekolah burung burung yang belak gedegna yang belak gedegna unggul hari kalah laki mah beda hari ini buka bika boro-boro ku make tas bolos strong deh panon. Wih, kajokong gue. Tapi kau bisa ngebedakan mana cangkeng, mana buju. Panon itu harus tunjuk, padahal harus dua bangka. Lebah dia, kenali pak mana? Nah, iya, kenali pak sorangan, lain kenali pak mana? Mana duit kenali pak menjadi? Jiga-jigana itu putra mahkota den ke antos ada lang mang deh saha aduh aduh iya mang Jakapuring deh waluh ari aden menega ka mang dung menega menega lebih ka mang sakit jauh lami mang neangan den mereka ya terbuluan mang aduh aya kapacas Pangram, diorangan emang kena milari aden, pulih aden aden, engal aden, itu lantaran ayat dina bahaya aden, berbahaya, lu sadayna bercilaka, tapi kak emang berlompat, berkadio berkadito, bermilari aden. Pangram bisa. Ada, paman pati, gula deh, hari ini sah aden. Nyata naya gandek kaula, panakawan kaula, anu satya kakaula, ayuna keneh atau upami kitu Kakang Semar akhirnya hayu urang mulang engalkeun nyatana ieu pamana pati sedalu mampa manget tersana barang pada rumah katingali datio megat lapa dan nawa rek ngamangsa wah dur ayah hakanu anu hiji mah baru bu keneh burung beungeut na pait moal salah. Ah ieu wae nu herang mencrang donto denok geulis deui.
gileng gulis kang kasih lelaki nama. Ayo nggak siap potong sewa nggak? Orang mau latihan pengawasa para detio nubade ngamangsa di setengahing marga angsa dama sabda ngeja sadaya nasami ngelam pandara din sadana di setengahing marga urang kocapkan yang selamating kedaton di negara purwacarita carita Sri Maha Punggung Kasunulungga Insik Tingkin Pinatra.
cana rindingnya inna warekna lamik babur kurang wadah ikinan lalu dari kecepatan kas kuri mana sinemaran Thank you.
nyata Batara Wisnu Barana dan Kitu Sri Mahapungung atau Taya Indar. Nggak usah liat, bisa-bisa liat,
mungkin pasaran ucut ting ucut ting itu sungguh itu bumbunya adalah sebuah buas 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 kau yang NW kali ke kali lo itu apa itu seperti orang kenal lagi petualangan mengadu Kira-kira naik apa?
keung. Yen pokoknya mah sedaya si atogar yang ini udah capek gue ini. Kayak sahawa itu dah tinggal makhluk satu ya ini lah mungkin jelemah yang kayak jelemah wae ada satu saya dari kagara ya itu DWG iya itu bagaimana hidup iya hidup bersama dengan terhadap satu masalahnya bukan apa-apa lah mungkin jelemah sebelum mau gue ini lebaran kumpang itu baik hirup sepupue kudi balanya kan tapi banyak ikan domong yang penting dia tidur bersama malam hari siangnya dia bekerja sendiri itu yang penting carilah kenikmatan dan kebebasan hidup di dunia ini jangan selalu merepotkan terhadap diri kita sendiri itulah kata ahli-ahli filosofi tuh di negara tegalugur saudara kabeh yang cacar lah ini pun tinggal senang lah weh amarai dengan hidup weh apa itu ingat siapa? Naon pak tak hari besok itu mah dulu punya beres ini oh tapi siapa itu sangsara wae seumur umur punya bukan bapak hari kini dia itu udah bapak kaya misalnya ingu capek jeng bapak bareng jeng dulur macul segala belak parinya heboh panen tibang ulang tahun si cekot mah aduh atau si gawala atau si gareng heboh pake pesta korak segala rupa aduh tibang gunakan mah dikerti si nekelkan kena maton apa siapa kebuntung-buntung kayak gitu masalah kan orang itu kudu berpikir jangan mengatakan kumahan ke ia menjelma rumah okay. Ia mau gelap lebana seumur umur tapi jelma kurang buang sifat engkek kumah ini kalau itu sepedah dijual engkek kumah lempah sebab hari oman mah diajak tumpak mobil mabok ya akhirnya iya jelma hari itu cuma hese jelma model kali ini dibawa karena mobil non sebab rumah sak mawas diri sok mabok daripada menjadikan orang lain susah karena dia lewih adek mana ini seorang perlu mawas diri iya jelmaan halus dicontohin dengan seumur hidup mau eka gelap lagi hidup iya nah terima kasih ya gila ini hei akan dia hukum bila baik ya mau 5 menit jadi inilah kata oman 5 menit katanya apa yang kata 5 menit Gumira iya siapa dewek kering nggak bodoh oh, dari saudi kan ya gitu bulan nanti ya oh intinya ya ini hari dewek mah ciri bulan puasa kering beduk main yang dewek keliwat ke pasar di sisi jalan loba pasar cokor yang ke pasar cokor kita warung ditutupan kulawon hari kehadap nanti ayah cokornya nggak jajar tinggal entahin piring jelema tekan nyahuan dengan cokornya ting arayun ya kahayang ayah ke era ayah gitu ngan ngan ngerasa manhanya kalkinannya justru mengapa malu karena manusia bukan karena Tuhan inilah yang harus kita pikirkan terhadap unsur-unsur yang menjadi peci lantar jadi merebot oman gitu ya hei jadi perlu ini dia harus dipantang di atas langit agar para malaikat tahu siapakah dia sebenarnya. Ini yang menjadi kursi gading gilang kencana di atas sudut-sudut yang menjadi irung ngabelele. Bungku, mitamit ya bang bayi. Biasa turut-turutnya nurutan aing mah kajeun. Nenguga, enak kasih juga banget aing. Maya burung sama teman tuannya reket jika aing irungna manges ayo kurang dumos ngiran juragan hati
angsal damang gening tuang putra tebajuan demi kabagjaan salira katut nagara oge hamaraya. Atau mugi-mugi we. Naon rupi nu jadi tujuan salira paduka dalem ngarasa ngajaga ieu nagara. Rauh sadaya pangusin singkahin panang tayungan tinu murubeng alam nagara teh ulangan sakadar jadi carita balarea kecap subur mamur gemah ripah roh jinawi kumpul ulah jadi babasan tapi sing aya utus gitu sing aya kenyataanana gitu sing aya hasilna nu ngeceki tuh atuh kaum tani sing pada mukti anu dararagang sing balaleunghar kaum buruh ulah ngan sakadar ngajadi ripu sing pinanggih rejeng kamulyaan hirup kalayan anu peryogi aya mah teh juragan abdi urang beungkeutkeun rasa kesatuan sareng persatuan sing ngajadikeun hiji tujuan sairama saleundeuk saigal sabobot sapihania ulah dugikeun kalebet paribasa ari pagawean kanggo ayi duit kanggo akang da biasa kitu ayeuna eta toja toja tojai eta teh tojai tojai kitu ja eh waktu mangsa atuh parantos tumiba gamparan urang sami wilujeng atuh jisim abdi made pamit kono mugia ngahapunten sabodeng kalpatan bilih aya carios anu ponok marite nyokok anu panjang juga kana mana agung cukup lubur jemar hampura kudu kemang pinitik sedang mekar sinebaran sari tutup lawang sigotana.